Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu hanya Tuhan yang menuntun saya dalam segala perkara. Pengalaman saya sebagai seorang LDI sebenarnya banyak yang saya boleh kongsikan, tapi dalam masa yang sangat singkat ini, mari saya katakan sesuatu yang saya tidak boleh lupa dalam kehidupan saya. Satu hari saya pergi ke sekolah, dan saya pergi kepada satu sekolah, dan saya ditolak di sekolah itu pada hari itu. Dan saya tinggalkan itu sekolah, sekolah menengah, dan saya pergi kepada satu sekolah lagi, yang lain, yang berhampiran dengannya. Saya tidak mau sebut apa nama ini sekolah, biarlah saya katakan sekolah E, yang telah saya tidak berjaya menjual apa-apa buku di sana. Dan kemudian saya pergi kepada sekolah B. Di sekolah B saya telah berjumpa dengan seorang pengetua, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Pengetua ini sebenarnya bukan daripada denominasi Advent. Dia baru saja mengenali Advent dan masuk Advent, dan dia telah mengambil buku-buku kita semua, termasuk buku-buku rohani, yaitu buku-buku Discover the Bible dan bermacam-macam sir, sehingga mencecah jualan saya pada waktu itu 1000 lebih. Amen. Amen. Terima kasih kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, menyusul darinya, pengetua ini telah mengundang saya ke satu buah rumah. Di rumah itu adalah rumah tempat yang tinggal, dan di mana jirannya atau kawan setempat tinggal mereka ini adalah pernah menjadi anggota Advent, tapi kini dia menjadi seorang Muslim. Dan dia sangat kecewa oleh karena bakal teman setianya itu adalah meninggalkan dia. Dan waktu itu dirinya kehidupan sangat tertekan. Maka pengetua ini menjemput saya untuk datang ke rumah itu dan bertemu dengan orang ini. Malamnya, dan saya sangat sedih bagaimana pengetua ini memujuknya untuk dia bertemu dengan saya. Saya tidak dapat menjumpai dia waktu itu. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Dipendekkan cerita, pengetua ini berpindah ke lain tempat, yaitu di Keningau. Bulan itu juga pengetua itu dia memberitahu saya, tolong lewat rumah yang tempat kami tinggal dulu. Karena apa? Temannya ini sudah berada di tahap yang sangat-sangat tertekan. Dan saya belum pernah menjumpai orang itu, dan saya hanya mendapatkan nomor teleponnya. Dan saya menghubungi dia, dan dia berkata, tolong datang sekarang. Saya datang di rumah itu, dan saya berjumpa dengan sahabat ini. Dan bila saya melihat dia, saya tidak tahu kenapa, saya terus memeluk dia, dan saya merasakan dia yang begitu seperti saya sudah kenal dia begitu lama. Dan dia memeluk saya, dan dia menangis, dan kami sama-sama menangis. Rupanya dia sudah berada di tahap untuk membunuh diri. Dan dia menyuarakan yang dia tidak boleh hidup lagi di dunia ini. Dan saya berdoa untuk dia, dan berdoa, dan saya tidak tahu, saya tidak dapat menghabiskan itu doa karena amin, dan sambil menangis. Dan saya tidak tahu di mana menghabiskan itu doa karena dia mengamin, dan memeluk sambil memeluk. Seperti doa itu tidak dapat diputuskan. Dan saya berdoa untuk dia. Dan kurang daripada itu, dia membeli banyak buku, termasuk buku-buku motivasi, atas inspirasi, dan sebagainya. Dan pada tahun lalu, dia telah dibaptiskan di dalam gereja kita. Dan sekarang dia sudah berkawin dan walaupun suaminya ini bukanlah denominasi kita, tetapi dia sudah mula dibawa ke gereja. Dan inilah kesaksian saya. Tuhan telah menyelamatkan jiwa, dan bukan menyelamatkan daripada membunuh diri, tetapi satu jiwa yang dimenangkan dalam Tuhan, di dalam syurga. Puji Tuhan dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dan doa-doa kita semua. Amin.